Di sini artinya Kaabah, benda yang berbentuk empat segi tinggi untuk jadikan sebagai pusat untuk di apa ni dia panggil hadap oleh orang-orang yang nak semayang, nak beribadat kepada Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. Ayat 26-29 سورة الحج. Inilah cerita yang menjadi nama surah Al-Hajj dan peristiwa yang Nabi Ibrahim diperintah supaya membina Kaabah dan menyeru orang supaya mengerja ibadat haji. Allah Ta'ala firman ayat 20 ini, dan ingatkanlah peristiwa ketika kami tentukan bagi Nabi Ibrahim tempat Kaabah untuk membinanya, lalu kami berfirman kepadanya. Ini Nabi Ibrahim, dia dapat wahyu dari Allah Ta'ala, jala daripada bumi yang jauh, sama ada Palestin ataupun di Iraq, pergi ke Mekah. Dia pergi ke Mekah ni, dalam setengah-setengah sejarah ayat katanya, tekah pergi bina Kaabah ni, dia sudah pun pergi beberapa kali dah belum pada ni. Dia pernah pergi tinggal anak dia, isteri dia Hajar di bumi Mekah. Lepas tu dia klik semula. Mari semula pula. Mari tengok tu ketika anak dia Ismail sudah pun besar. Sikit-sikit. Sekadar katanya boleh buat kerja. Itu Nabi Ibrahim diperintah supaya bina Kaabah dengan anaknya. Hak pentingnya, ketika Nabi Ibrahim bina Kaabah, dia dapat perintah supaya apa? Allah tusyrik bi syai'ah. Ini hak penting. Iaitunya bina Kaabah di atas dasar tauhid, datah atas dasar akidah yang betul. Janganlah engkau sekutukan sesuatu pun denganku. Alhamdulillah, pas semua Nabi-Nabi Rasul-Rasul ni, dia tak ada syirik. Nah, tapi nak royak kepada ummah, katanya, Kaabah tu adalah tempat yang menjadi pusat dunia dan dibina di atas dasar akidah, dasar tauhid yang betul, yang benar. Dan bersihkanlah rumahku. Allah nisbahkan kepada dia baiti. Baiti artinya rumahku. Ini kita gambarlah katanya. Rumah yang Allah Ta'ala pesan kepada Nabi Ibrahim suruh pergi bina. Tapi bukan arti katanya Allah Ta'ala duduk situ. Rumah-rumah ni bukan artinya tempat duduk bagi Allah Ta'ala. Baiti artinya di sini, artinya Kaabah. Benda yang berbentuk empat segi tinggi untuk jadikan sebagai pusat untuk di apa ni dia panggil hadap oleh orang-orang yang nak semayang, nak beribadat kepada Allah. Bagi siapa tu? Bagi orang-orang yang tawaf. Allah royak selalu dah kepada Nabi Ibrahim. Katanya, setelah membina di sini, adanya orang akan tawaf sampai ke akhir dunia.
iaitu apa dia terjemuh dalam pimpinan Ar-Rahman 1025, tawaf yakni mengelilingi Kaabah 7 kali. Ini kita sudah mengetahui dah. Dan orang-orang yang berdiri di sini artinya orang yang berada di dikeliling Kaabah dengan berbagai amal ibadat dan sebagainya, sama ada sa'i, solat dan sebagainya, dan yang rukuk serta yang sujud, iaitu mengerjakan sembahyang. Dia terjemuh lagi dalam pimpinan Ar-Rahman. Mulai ayat ini dan ayat-ayat yang berikutnya, Allah Ta'ala menerangkan tentang bagaimana Nabi Ibrahim AS diperintahkan mendirikan Baitullah, yakni Kaabah, di tanah suci Makkah, serta diperintahkan menyeru umat manusia datang mengerjakan haji di situ. Kemudian Allah Ta'ala menerangkan tentang amalan ibadat haji dan paedah-paedahnya yang akan didapati oleh orang-orang yang mengerjakannya. Alhamdulillah. Ini mula cuprem ton ketika Nabi Ibrahim bina Kaabah. Saya pahal tengok dalam sejarah katanya umur Nabi Ibrahim kalau tak sampai 100 pun maknanya 100 ton-ton ketika dia buat Kaabah. Sebab Nabi Ibrahim ni dia mula, saya dah kecik acak kali dah. Ayat katanya dia menikah dengan Siti Sarah, isteri dia pada mula-mula tu ketika dia umur hampir 100 dah dia tak boleh anak lagi. Hampir 100 dia tak boleh anak lagi. Tapi dengan takdir Allah Ta'ala, Allah mai raya kepada dia katanya mung akan boleh anak. Lepas tu dalam masa yang sama tu dia beristeri dengan isteri yang kedua iaitu Hajar ataupun Hajir. Jadi boleh anak lain-lain panggil. Boleh anak rapat-rapat daripada isteri tua seorang, isteri muda seorang. Alhamdulillah. Daripada pembina Kaabah itulah. Anak daripada isteri yang kedua iaitu Ismail. Allah Ta'ala we dia panggil pembantu kepada Nabi Ibrahim. Ni orang dia jadi pok ni dia nak kepada anak. Terutamanya anak lelaki untuk bantu hijau-hijau. Banyak yang Allah Ta'ala raya di dalam Quran ni. Nah, hak cerak-cerak ni iaitu Nabi Zakaria. Dia minta dengan Allah Ta'ala sebab apa? Sebab dia umur banyak dah. Umur 100 lebih tapi tak boleh anak. Dia minta. Wahai Allah, mu jangan tinggallah aku seorang dengan mu tak beri tayat ataupun tak beri zuriat kepada aku. Maka Allah Ta'ala pun wi wahyu kepada dia, mung akan boleh anak. Hei, ya hei Zakaria, dan anak mung namanya Yahya. Letak nama selalu dah. Begitulah juga Nabi Ibrahim ni. Nah, lama dia berumur tapi tak boleh anak. Allah Ta'ala beri anak kepada dia, iaitunya Ismail, yang dia pergi tinggal di tengah-tengah padai pasir di Mekah pada mula-mulanya. Sejarah memang panjang. Nah, Allah perintah Nabi Ibrahim, we nampak dalam mimpi dia katanya mung kena gi letak anak mung Hajar itu Ismail ni dengan ibunya Hajar di bumi Mekah. Masya-Allah. Sejarah apa ni? Panjang yang Nabi royak. Kisah Nabi Ibrahim jalan daripada bumi Palestin ataupun bumi Iraq. Jalan-jalan masya-Allah. Saya tak tahu dah berapa ribu kilo daripada Iraq di Babil pergi ke Mekah ataupun daripada bombing Palestin pergi ke Mekah. Allah jauh dia letak isteri dia. Masa dia tinggal tu dia tinggal apa makan ni tu air hot dog dalam grebo yang dibuat daripada kulit nate. Lepas tu ada wah tamah. Lepas tu dia bui sungguh kepada isteri dia. Amun duduk sini. Itulah Hajar apabila diletak, apa ni, diletaknya di situ. Nabi Ibrahim pun tak ada pasal apa sekarang. Tak ada wayak mung duduk sini molek deh. Aku nak sedia umuh kampung deh. Mung kena berhubung dengan dia tu dengan dia ni. Tak, tak ada wayak. Ni nak wayak katanya Nabi Ibrahim ni. Tawakal dia tinggi benar dengan Allah Ta'ala. Itulah. Ketika Nabi Ibrahim paling belakang, dia tak pak anak dia kecil, tak isteri dia paling belakang halurah. Gih halurah. Itulah. Siti Hajar panggil sampai 3 kali. Ibrahim, bapa mau letak aku sini dengan anak kecil ni. Nabi Ibrahim buat tak dengar. Padahal dia dengar dah. Dia jalan kau jauh, kau jauh.
Sorah Siti Hajar pun koriah. Ibrahim, bapa tinggal sini ni tak kesia kau. Anak kecil ni. Kau pergi jauh lagi. Kau jauh, kau jauh. Sorah pun koriah. Ibrahim! Allah kau suruh meletak sini aku ni. Dengan anak kecil. Baru Nabi Ibrahim paling. Ya! Ya, sorah kena riah. Ha? Kalau Allah Ta'ala tak perintah, aku tak letak mung sini. Inilah. Baru Siti Hajar yakin katanya, ni adalah perintah Allah. Itulah. Berlakunya peristiwa ke apa? Se'i di antara Safa dengan Marwah. Sebab duk cari air, nak wi kepada anak. Masya Allah, gi mari, gi mari, gi mari. 7 kali daripada Safa Marwah. Gi kepada Safa Marwah. Gitulah, gi mari, gi mari. Nabi Ismail pada waktu tu diletak apa? Diletak di tengah-tengah. Di antara Safa dengan Marwah. Sebab ibunya sedang-sedang cari air. Air nak minum tak ada. Ini tak kedai Allah tak ada betul-betul. Kalau kira dengan otak manusia, pen-pen medai. Anak kecil nak kuih kaki, kuih kaki. Macamnya air dari tanah. Sehingga Siti Hajar sebut zam, 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 zam. Artinya likong, 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 likong. Air banyak. Kau tubik, kau banyak, kau banyak, kau banyak. Masya Allah, lipah. Air. Daripada tanah yang kering khotel tak ada sekarang habuk. Sehingga tumbuhnya, apa ni? Lahir apa ni tubiknya air. Hani Nabi Ibrahim ya tahu dah katanya bombing Mekah ni akan jadinya bombing yang orang akan mari duduk, mari duduk, mari duduk korama, korama, korama. Alhamdulillah. Itulah sejarah yang Siti Hajar dengan Ismail duduk di bombing Mekah. Orang hak duduk sekali pada waktu tu namanya kaum Jurhum. Orang mari duduk di Mekah. Bila tahu katanya situ ada air, mula orang tang tintan. Wa umuh situ, wa umuh sini. Tengok, oh budak dengan orang tua. Apa, ha, anak kecil dengan orang perempuan seorang. Mari pakak-pakak tolong, pakak bina umuh kepada dia. Ha, situlah mulanya apa ni? Titik per, apa ni permulaan Nabi Ismail mula besar-besar-besar. Lepas tu dia bini pun di Mekah, dia boleh anak pun di Mekah. Siapakah anak cucu cicit dia pun alhamdulillah timurnya lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada anak cucu Nabi Ismail. Tapi dengan ha Nabi Ibrahim saat ni Allah Taala perintah dia setelah dia mari semula, mari bina Kaabah dengan anak dia Ismail. Dia selalunya berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Wahai Allah, Tuhan kami, terimakanlah amalan yang kami usaha ini. Dengan sebab engkau lah sahaja yang amat mendengar dan amat mengetahui. Allah Ta'ala wikekah nampak kepada orang ramai. Sampakah hari ini pun kita boleh tengok. Iaitunya tapak kaki Nabi Ibrahim. Ketika dia jijok di atas batu tu saat ni. Sampakah gelong kaki dia. Jadi napak, tapak kaki. Pada asal tu napak lah tapak kaki. Tapi lah ni yang buah habis. Tak siu jadi orang duduk pergi apa, tepuh, duduk pergi ambil, duduk pergi apa. Oh, roliknya orang ni dia pasang nak tepuh banyak. Nak pergi minta berkat kau tu, berkat kau ni. Nampak Rolls Royce saja lah ni. Ha duduk ada dalam tempat depan Kaabah tu dia panggil Maqam Ibrahim. Alhamdulillah. Orang Arab jahiliyah pun jaga molek benda tu. Dia tak khianat. Dia tak khianat. Kaabah, dia tak khianat. Orang Arab zaman jahiliyah. Tapi waktu jahiliyah dia tak reti syirik dia tu, dia duk ambil tokong gi bubuh di situ. Lepas tu saya duk royak sok moh dah. Orang hok mula-mula sekali letak tokong dalam Kaabah, tepi Kaabah, namanya Amru bin Luhai. Amru bin Luhai inilah orang yang mula mikir, eh Kaabah duk cokoh besar ni nampak tak kuaka eh, kalau dia tak ada tokong. Dia pergi tengok orang duk semua tokong di negeri Syam.
You duduk kita tengok orang duduk bangun, duduk bangun, duduk semua tak kong. Eh, aku mari Mekah ni. Amr bin Luhai ni adalah tok lebah besar. Orang Mekah. Orang percaya kepada dia. Bila dia pergi di Syam, dia minta seekor tok kong. Mari, aku nak buat klik seekor tok di Kaabah. Daripada Amr tu lah. Pergi letak, letak orang tu pakak mari letak. Sehingga penuh. Kaabah dan dalam Kaabah tu tok kong yang 390. Nampak yang katanya ada hak besar, ada hak kecil buat daripada kayu, daripada batu. Penuh. Kecik mudah-mudah kan Kaabah tu jadi sanjalak tokong yang orang-orang jahiliyah bersyirik dengan Allah Ta'ala. Sedangkan pada awalnya Allah Ta'ala wayak kepada Nabi Ibrahim. Allah tu syirik bi syai'ah. Mung hei Ibrahim, mu jangan syirik dengan aku sesuatu pun. Tapi bermari berlalunya masa jauh. Orang mula syirik, mula buat apa ni? Tegiak teh buat gotu buat gani sehingga orang Arab jahiliyah ni apabila tawaf di waktu malam telanjang. Tekoh bulan, bulan gelap. Tak ada bulan, bulan kecil. Puak-puak dia mula telanjang. Buai habis. Dalam sejarah ayat katanya dengan sebab orang Arab dia berasa katanya kain baju dia hak dia beli ni daripada duit judi, duit tipu. Maka nak tawaf dikeliling Kaabah ni kena jadi cuci. Jangan duk pakai pakaian hak pasal beli daripada duit judi, duit menipu orang. Okay. Ha? Tawaf dengan dalam keadaan telanjang, lepas tu siu dengan mulut. Tepuk tangan ye 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 ye. Ha ni ayat katanya sujud sandialah syirik kepada Allah dan buat perkara-perkara yang tak molek di tengah-tengah Kaabah. Ada gapo-gapo pasal nak nazar, nak semelih, nak gapo? Ha semelih kerana Kaabah. Ha tu. Ada gapo-gapo nak minta? Ha minta depan Kaabah. Hak pasal jahiliah. Semua boleh katakan serata tiap-tiap perkara hak pasal pertikam orang-orang Arab zaman jahiliah tu pakai situ belaka. Alhamdulillah. Allah Ta'ala bui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mari membersihkan Kaabah daripada sebarang syirik. Buai habis. Buai, 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 buai. Sapakah hari ini, alhamdulillah, kita tengok Kaabah adalah bersih. Lambang bagi umat Islam, sapakah hari kiamat. Dan Nabi Oyak SAW, Kaabah lah tempat yang akhir sekali nak rutuh atas muka dunia. Ketika berlaku hari kiamat, semua tempat-tempat lain rutuh, 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 rutuh. Cuba kita gambar katanya dunia sutih. Hacur mula, mula hacur, getok, kah, 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 kah. Akhir sekali iaitunya Kaabah. Lepas tu Nabi pula wayak katanya, akulah orang mula-mula sekali akan dibakit oleh Allah Ta'ala daripada kubur. Ha, cuba kita gambar, Kaabah yang terakhir sekali rutuh. Dan Nabi SAW awal-awal manusia yang akan bangun daripada bombing. Ha, gitulah. Nah, InsyaAllah kita sambung semula. Saya terjemuh wayak. Lebih kurang ayat 20 ni. Lepas tu kita sambung semula hubungnya dengan seruan Nabi Ibrahim yang Nabi Ibrahim seru manusia untuk mengerjakan ibadat haji. Pada waktu tu khatai tak ada sekarang habuk lagi di Mekah. Lepas tu nak panggil orang macam mana. Inilah yang Nabi Ibrahim tanya Allah Ta'ala. InsyaAllah kita sambung semula esok. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.